Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran hari ini, kita masih di tema 5 Wirausaha, subtema 2 Usaha di Sekitarku, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang gaya magnet dan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kamu mempelajari materi ini, yang pertama, agar kamu dapat mengetahui dan menjelaskan gaya magnet. Yang kedua, agar kamu dapat mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet merupakan gaya tarik dan gaya tolak yang ditimbulkan oleh magnet. Contohnya, paku yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet, atau dua buah magnet yang kutubnya sama akan saling tolak-menolak jika didekatkan. Gaya magnet ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis penghalangnya. Yang kedua, ketebalan penghalang. Yang ketiga, kekuatan dari magnet. Yang keempat, jarak magnet dengan benda. Berdasarkan gaya magnet, benda di sekitar kita dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda magnetis. Yang kedua, benda non-magnetis. Benda magnetis merupakan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda ini adalah logam besi, nikel, dan kobalt. Sementara untuk benda non-magnetis, itu merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya karet gelang, kertas, dan kaca. Untuk menambah pengetahuanmu mengenai benda magnetis dan non-magnetis, yuk kita saksikan video berikut ini. Thank you.
Dari video tadi, kita dapat mengetahui bahwa benda yang menempel pada magnet itu adalah contoh dari benda magnetis. Sementara benda yang tidak menempel pada magnet adalah benda non-magnetis. Yuk, sekarang kita lihat manfaat dan kegunaan dari magnet ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari peranan magnet. Yang pertama, contohnya ada pada pintu kulkas. Magnet pada pintu kulkas ini membuat kulkas dapat tertutup rapat. Manfaat selanjutnya, magnet pada kompas. Magnet pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah, sehingga kamu tidak akan tersesat. Magnet dalam dunia kesehatan digunakan pada alat kesehatan, misalnya pada alat MRI, yaitu Magnetic Resonance Imaging. Alat ini merupakan alat yang digunakan dokter untuk memeriksa dan menghasilkan gambar organ, jaringan, serta sistem rangka dengan resolusi tinggi. Hal itu nantinya akan membantu dokter untuk mendiagnosis berbagai masalah seputar kesehatan. Magnet juga dapat digunakan untuk mengangkat dan memindahkan sampah besi. Alatnya yaitu pengangkut magnetis, sehingga limbah-limbah besi dapat diolah kembali. Nah, masih banyak benda-benda di sekitar kita yang memanfaatkan magnet. Silakan kamu cari dan identifikasi benda-benda di rumahmu yang memanfaatkan magnet ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Jika kamu masih belum paham, kamu bisa mengulangi video ini kembali. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa di rumah saja. Terima kasih.